Halo Yoters, selamat datang di channel YouTube Yong On Top. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu, namaku adalah Oni. Aku adalah salah satu talent dari Inspira Influencer dari Yong On Top. Hari ini kita bakal ngebahas hal yang menarik nih dan unik. Karena di video ini, kita bakal ngebahas kunci sukses di usia muda menurut Pak Billy Bon berdasarkan buku dari Yong On Top di bagian Who You Are. Langsung aja kita bahas 3 poinnya di video ini. Yang pertama adalah do what you love and love what you do. Kalian pernah gak sih pas kalian ngelakuin suatu pekerjaan atau tugas, kalian tuh ngerasa bahwa itu tuh bukan pekerjaan yang berat. Justru kalian malah ringan dan enjoy dalam mengerjakannya. Intinya, kalau kalian suka dengan pekerjaan yang kalian lakuin, kalian tuh bakal semangat dan enjoy dan happy dalam menjalankannya. Benar gak? Tapi itu semua tuh gak mudah. Gak sedikit juga orang yang akhirnya stuck di pekerjaan yang dia gak suka. Karena mungkin dari faktor ekonomi dan juga tekanan sosial. Tapi ingat, ada juga cara yang bisa kalian lakuin untuk menuju hal yang benar-benar kalian suka. Hal yang bisa kalian lakuin adalah, kalian bisa mulai untuk coba mencari tahu apa yang benar-benar kalian suka. Coba explore banyak hal sampai kalian benar-benar nemuin passion yang gue banget nih. Ya, istilahnya tuh kayak flow state lah ya. Ini adalah istilah di mana kalian melakuin satu hal secara fokus, sampai kalian benar-benar lupa waktu karena kalian benar-benar menyukai tugas atau hal yang kalian lakuin. Nah, itulah yang namanya flow state. Sampai kalian udah nemuin passion kalian, kalian bisa jadiin pekerjaan atau passion kalian itu sebagai pekerjaan sampingan dulu nih, sambil kalian ngerjain pekerjaan utama. Nah, setelah kalian menemukan momen yang tepat, kalian bisa jadiin pekerjaan sampingan kalian ini sebagai pekerjaan utama yang bisa menjanjikan untuk karir kalian di masa depan. Yang kedua adalah be grateful. Apa itu be grateful? Intinya kalian harus banyak bersyukur. Terkadang kita lupa nih buat mengapresiasi apa yang udah kita dapetin atau apa yang udah kita lakuin. Dan cenderung malah gak bersyukur atau malah serakah. Padahal kalau kita bersyukur nih, kita bisa jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Ingat motonya Pak Billy Bun. Bersyukur terus. Gak usah mikirin orang lain yang jauh lebih sukses dari kita, fokus aja ke diri kita sendiri atau apa yang udah kita capai sekarang. Jadi mulai sekarang cobain deh kalian bersyukur dengan cara yang sederhana. Contoh, sebelum tidur kalian mensyukuri apa yang udah kalian lakuin di hari ini. Atau misalkan setelah kalian bangun tidur, kalian bersyukur sama Tuhan atas apa yang udah kalian capai di sehari sebelumnya. So, be grateful atau bersyukur. Yang ketiga adalah be healthy. Percuma kalau misalkan kalian banyak duit, tapi kalian gak bisa nikmatin hidup karena kalian gak sehat. So, mulai sekarang kalian coba deh untuk menerapkan pola hidup sehat sedari muda. Mulai sekarang kalian coba deh untuk mulai memakan makanan yang sehat, olahraga teratur, banyak ibadah, terus juga mengurangi pikiran-pikiran negatif dalam diri kalian. Karena dengan kondisi yang sehat, kalian bisa jauh lebih produktif dan bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Selain itu, kalian juga bisa nikmatin hidup. Tapi, menerapkan pola hidup sehat juga jangan berlebihan. Karena kalian pengen sehat, akhirnya kalian gak bisa nikmatin hidup. Ya, gak apa-apa lah ya kalau misalkan sekali-kali kalian makan bolu atau makanan yang berlemak. Tapi jangan keseringan. Lebih banyak makanan yang sehat kayak buah-buahan dan sayuran. Itu. Jadi Yoters, to know who you are itu penting banget. Ini bukan cuma sekedar self development aja, tapi kalian juga harus aware terhadap badan kalian, pikiran kalian, dan hati kalian. Karena dengan kehidupan yang sehat membuat kalian bisa jauh lebih produktif dan bisa berdampak untuk banyak orang. Ingat, ketika kamu memahami dan mengenali siapa dirimu, kamu bisa menghadapi dunia ini jauh lebih baik lagi. Jadi, mulai sekarang, kenalilah dirimu dan jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. So, makasih banyak buat Yoters yang udah nonton video ini sampai selesai. And jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan subscribe juga channel YouTube Yong On Top. Biar gak ketinggalan tips kreatif lainnya. And see you on top!